bersama dengan Kodam Jaya, dengan pemerintah Kecamatan Tarumajaya, dengan pemerintah Desa Setiasi, dengan Muspika Kecamatan, kita bersama-sama melaksanakan pembersihan kali Sungai Blencong. Yang memang awalnya sekitar 200 meter, hampir sudah terangkat kurang lebih panjang 100 meter. Yang kita pengennya cepat selesai ini pembersihan sampah di sini. Untuk personil kegiatan pembersihan sampah ini kurang lebih dari jumlah unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dan beserta unsur-unsur yang lain ini sekitar 150 orang dengan armada truk 21 truk yang nantinya sampah dari sini dibuang ke tempat pembuangan akhir di Burangkeng, Kabupaten Bekasi. Harapannya ya kami berharap agar masyarakat ini lebih sadar lagi, lebih paham lagi, jangan sampai membuang sampah di sebelumnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.